sekarang di depan saya udah ada Honda Tiger tapi ini bukan Honda Tiger biasa karena sudah dimodifikasi tentunya karena kita adalah sebuah channel modifikasi ya jadi semua yang kita bahas harus modifikasi dan ini modifikasinya cukup banyak karena banyak mengadopsi beberapa komponen dari motor besar alias moge jadi banyak banget limbah moge terpasang di sini terutama di bagian kaki-kaki dan ini sebenarnya adalah motor Argo Triwijaya tapi karena orangnya lagi kerja jadi nggak bisa ikut syuting bareng kita dan kalau di anak Tiger motor ini udah cukup terkenal lah ya karena Salah satu yang paling hedon mungkin Dan kita bakal bahas uh, Modifikasinya apa aja dan yang kepasang apa aja Makanya jangan kemana-mana Tonton terus video ini sampai habis bersama saya Brian Selamat datang di OTOMO Sekarang kita bahas uh, Ubahan dari tampilannya dulu ya karena ini yang menjadi paling banyak dilakukan oleh Argo pada motornya bisa dilihat dari paling depan ya. Dia udah pakai model barong punya Tiger Evo lampunya. Jadi kalau Tiger ini tuh bodinya adalah uh, body Tiger lawas ya bilangnya kalau kami itu. Jadi keluaran dari tahun 93 sampai tahun 2000 awal. Jadi dia pakai barong. Jadi kalau aslinya tuh cuma lampu bulat doang sama speedometer tapi karena ini pakai yang punya Tiger Evo jadi ada barongnya dan semuanya hampir diganti Kupingan Uh, terus ada visornya juga terus di bagian bawahnya ini dia pakai sok dari GSX 400 berikut juga dengan peleknya jadi kalau dilihat asoknya itu gede banget ini karena pakai punya GSX 400 jadi dia lebih besar dan lebih lebar jadi kalau ngiranya ini punya Bison bukan ya ini GSX 400 dan peleknya juga punya GSX 400 dan juga udah di repaint warna bronze gitu dan ada sedikit aksen-aksen seperti apa ya uh, anodized gitu jadi ada kayak perak-peraknya dikasih aksen perak-perak gitu sama Argo dan bisa dilihat kalau Tiger tuh kaliper di kanan berserta di, brake sebreknya ini di kiri karena udah pakai punya gesek 400 tapi ini belum model yang dual disc brake ya, jadi disc brake masih kiri aja di sebelah kiri terus beberapa komponen di bagian ini di depan ini udah di karbon bisa dilihat di ini udah karbon kevlar terus di spakbor juga karbon kar kevlar nah mundur sedikit ke belakang dia kelihatan di bagian kemudinya tuh banyak banget yang berubah dimulai dari ganti pakai setang punya PCX bener pakai punya setang PCX karena emang setang PCX itu lebih lebar jadi kalau soknya lebih lebar pakai setang lebih lebar pengendaliannya lebih gampang juga terus bisa dilihat di sini spionnya ganti pakai punya pulsar terus beberapa komponen juga ada berubah nih dari master rem depan dia pakai limbah moge juga jadi ini master remnya itu Brembo punyanya ZX 10RR Master remnya, terus di hand grip pakai kita kok, pakai gas spontan dan saklar-saklar juga udah berubah. Nah, karena master remnya udah Brembo, kalau nggak optimal kayaknya kurang menarik ya. Jadi di sini dia pakai selang remnya hell dan turun ke bawah kalipernya juga Brembo yang monoblock Jadi di Brembo nya itu kalipernya dibikin eh, bracket lagi biar pas masuk ke kalipernya. Terus di bagian bawah sini kelihatan di bawah segitiga bawah ada steering damper. Jadi motornya bisa lebih stabil. Nah, buat di bagian kemudi masih ada lagi ubahannya yaitu adalah speedometer digital. Jadi Tiger itu nggak ada yang pakai speedometer digital, semuanya analog sampai yang Tiger Evo sekalipun. Jadi walaupun dia udah barongnya Tiger Evo tapi speedometernya digital. Sayangnya karena motor ini jadul banget sementara speedometer digital tentunya butuh sensor-sensor ya. Jadi speedometer digital ini masih belum aktif semua. Tapi nyalanya normal. Semuanya berfungsi normal cuma belum bisa diaktifin aja. Nah, di bagian depan penerangan juga ditingkatin sama Argo. Kelihatan di depan udah pakai lampu bilet. Dia biletnya juga udah campuran ya. Jadi ada bilet, ada seperti uh, data lightnya, ringnya, dan ada lampu lasernya dua di bawah. Jadi motor ini kalau malam tuh terang banget. Saya sendiri sering jalan sama motor ini ngerasainnya tuh memang bener-bener terang banget. Nah di bagian belakang stang kemudi ini masih ada tangki Tiger original. Jadi tangkinya itu nggak diapa-apain sama dia cuma dikasih kayak stripping aja sebagai pemanis jadi ini tangkinya masih standar uh, serautnya juga masih standar cuma di bagian belakang tengah ke belakang ini banyak banget ubahan yang bikin kaki-kaki gede karena di depan udah pakai kaki kaki yang gede belakang nggak mungkin nggak pakai kaki-kaki yang lebih gede juga jadi armnya di belakang ini diganti pakai cb 400 jadi udah lebar banget dan uh, arm cb 400 itu lebih pendek daripada punya tiger jadi posisi ban lebih maju dan bisa dilihat komponennya di bagian samping sini tuh udah berubah semua. Jadi dia pakai footstep underbone. Uh, ini underbone-nya punya Ninja RR ya, tapi bracketnya dibikin custom. Terus dia pakai master rem dari Brembo buat R6. Jadi benar-benar lengkap nih part limbah moge-nya. Nah, uh, karena dia armnya lebih lebar, otomatis dan udah pakai underbone juga ya otomatis body samping ini udah nggak bisa nempel ke footstep ya. Jadi kalau kalau kita lihat di Tiger itu body samping itu dia dibaut ke footstep karena udah nggak footstep pada underbone udah nggak bisa dibaut. Jadi ini dipotong sama Argo. Tapi bentuknya masih oke okay banget karena masih segaris sama dari body depan sampai ke body belakang. Jadi nggak berantakan lah ya kelihatannya. Cuma emang di bagian kolong sini ada aki itu jadi ke expose nggak masalah, Cuma kelihatan keren gitu malah. Terus Rangka juga diubah sama Argo sempet e, dibikin nungging dikit, jadi rangka belakangnya itu dibikin lebih tinggi, ditekuk. Jadi motor kelihatannya tuh bener-bener belakangnya tuh kayak motor sport lah ya, nungging gitu tinggi. Nah, terus di bagian jok udah diubah, e, busanya dibikin tebel dan kulit joknya juga diganti pakai punya mp Nah, bodi belakang ini juga ikut di karbon, jadi bodi belakang ini dia pakai Tiger Lawas yang asli. Ya kan. Jadi kalau lihat di dalamnya itu dia ada warna gadingnya di bodinya ini. Jadi kalau bodi-bodi yang bagus motor zaman dulu ya itu bahannya tuh warnanya kayak gading gitu. Terus dilapis lagi karbon Kevlar sama dia sama ditambahin striping. Nah, buat kaki-kakinya di belakang pakai pelek yang sama kayak depan punya Gesek 400. Terus soknya pakai YSS G6. Nah, di pelek ini nempel ban uh, Corsa Platinum ukurannya 160 per 60 sementara yang depan tuh 120 per 60 sama-sama ring 17 buat pengeremannya di belakang dia pakai disc brake nya uh, dari gesek 400 juga cuma kaliper itu udah oh kaliper masih standar gesek 400 kayaknya belum Brembo tapi udah ganti selang rem TDR beda sama yang depan ya depan emang lebih pakem daripada yang belakang harusnya nanti kita cobain motornya terus di belakang dia karena emang suka konsep Jepang pakai frame plate Moon ice original. Ini original nih. Terus yang lampu belakang juga diganti pakai model LED bar gitu dan dia ada modenya. Kalau nggak salah ada 10 mode atau 20 mode gitu. Jadi dia bisa berubah-berubah. Warna utamanya tuh biru tapi kalau rem tetap keluar warna merahnya. Terus di belakang ini masih ada gear, gearnya juga otomatis ganti karena part komponen GSX 400 itu agak sulit. Jadi Argo sempat beli pakai gear buta terus dibentuk sendiri jadi pas uh, mata giginya ya itu buat rantainya nah buat di mesin karena dia kaki-kakinya udah lebih besar otomatis butuh tenaga yang lebih besar juga untuk membuat motor ini bisa berjalan uh, sebagaimana mestinya ya jadi nggak ngeden, nggak keberatan dan nggak nyiksa mesin juga jadi mesinnya ditingkatkan walaupun nggak banyak tapi ada beberapa peningkatan kayak di headnya itu udah di porting terus pakai noken as yang custom sisanya itu masih standar piston masih standar, terus stang piston masih standar, karburator masih standar punya Tiger dan paling cuma ngelepas si ini aja nih filter udara, filter udara dilepas dan knalpot, knalpot juga udah diganti, dia knalpotnya custom. Kalau di anak Tiger itu kena terkenal dengan knalpot dari Mas Untung ya. Ini namanya knalpot bujel, jadi dia modelannya pipanya full stainless dan sampai ke belakang itu eh, peredamnya tuh masih kecil. Sebenarnya motor ini pernah ganti knalpot custom juga punya MDM tapi karena suaranya terlalu ngeblar mungkin buat pacaran kurang mendukung ya Makanya diganti sama yang pakai bujel ini. Nah, ada beberapa detail nih yang kelewatan kayak di pangkon mesinnya ini udah diganti pakai CNC gitu, terus tabung master rem atas tuh yang di depan pakai punya WR3. Dan beberapa hampir sih semua bautnya itu pakai stainless dan beberapa ada juga yang pakai eh, apa dah titanium. Nah, beberapa tuh kelihatan kayak di bagian bracket lampu, terus mana lagi ya? Udah itu doang titanium ya. Sisanya stainless. Nah, sebelum kita coba jalan motora kita coba duduk di atasnya dulu karena kaki-kakinya udah berubah. Pasti ada perubahan juga dari postur berkendara ya. Nah, ini bisa dilihat posisinya lebih tinggi daripada Tiger standar. Walaupun Tiger standar itu pakai ban 18 inci ya. Sementara ini udah pakai 17 inci tapi karena Kaki kakinya punya moge otomatis lebih tinggi dan bandel lebar juga, jadi makin tinggi juga. Bisa dilihat saya nggak bisa menapak dengan sempurna walaupun kanan kiri udah turun kakinya e, masih jinjit dikit gitu ya. Dan posisi tangga tuh deket banget sama pengendara karena ini punya PCX ya. Kalau pakai punyanya Tiger lawas tahun 94 tuh dia lebih pendek lagi, tapi nggak selebar ini karena ini butuh tang lebar jadi pakai PCX dan posisinya enak dan karena footstep pada underbone jadi ini tinggi banget tapi enaknya footstep underbone kalau misalnya kita pakai buat cornering kakinya tuh nggak gampang nyentuh ke aspal dan tadi ada beberapa detail kelewat lagi di bagian bak mesin udah diwarnain ini jadi kalau Tiger 94 itu sampai yang tahun 2000 ya itu bak mesinnya tulisan Hondanya tuh smile begini dan ini diwarnain dengan ada detail garnish-garnish warna kuning buat ditulisannya sejauh ini sih masih enak Nanti kita coba jalan, uh, gimana rasa mesinnya, gimana pengeremannya, karena itu salah satu yang banyak diubah, dan kaki-kakinya juga. Sekarang, yuk kita cobain motornya, yuk! Oke, okay, sekarang kita akhirnya cobain Honda Tiger punya argo yang udah dimodif kaki-kaki moge ini. Uh, impresi pertama ya? Impresi pertama motornya empuk banget, dari jok dari kaki-kaki uh, ban itu empuk semua, bener-bener nggak -bener bohong ya, part moge itu. Uh, enak gitu dipakai di motor kecil sekalipun. Saya nggak tahu deh kalau mau, yang lain-lain ya. Apakah emang argonya ngerjain aja jago? <laughs> ini sih emang jago. Soalnya ini bener-bener kan jalan di konblok ya, uh, agak nggak rata. Dan ini suspensinya masih enak banget. Kebantu sama jok yang tebel dan empuk juga. Jadinya bener-bener apa ya? Jalanan keriting gini kalau di motor-motor metik -motor mungkin kerasa banget, tapi ini hampir nggak terasa tuh ada getaran-getaran dikit aja tapi masih nyaman gitu loh apalagi kakek kakinya depan pakai gesek 400 ya kan soknya terus belakang pakai YSS G6 ini bener, -bener enak sih dipakai agak ngebut juga jalanan kayak gini agak kenceng dikit nih enak nah buat speedometernya kayak yang tadi saya bilang beberapa belum aktif ya bisa kelihatan tapi ada yang udah aktif ternyata kayak odometer tuh aktif kelihatan Uh, oh odometer enggak itu jam ada jamnya tapi jamnya mungkin masih masih ngawur nih <gir> tapi RPM nya nyala terus sensor netralnya juga nyala jadi uh, adalah ada lah yang aktif dari speedometer ini takometer nih RPM nya tuh jalan ya terus nanti kalau kita netral di sini ada tulisan N nya soalnya Tiger emang enggak ada sensor di gigi 1, 2, 3, 4, 5, 6 nya tapi netralnya ada Terus karena ini udah underbone jadi posisi duduknya agak sedikit deket ya kakinya sama paha. Tapi overall masih enak nyaman, nggak yang terlalu gimana gimana. Nah ini kita ada ada di jalan raya, kita cobain sedikit ya. Nggak bisa kenceng-kenceng karena ini bukan jalan gede. Uh. Ini sedikit di luar ekspektasi sih tenaganya Walaupun baru lari paling sekitar 50 nih 50-60 Tapi Mesinnya tuh nggak ngeraung banget Nggak terlalu Teriak banget Walaupun kaki-kakinya gede banget Peleknya gede, bannya gede Karena emang Tiger sendiri Mentok itu ban belakang di 130-140 Tapi ini bisa di di 160 luar biasa sih berkat kaki-kaki moge dan mesinnya yang udah di upgrade jadinya nggak terlalu teriak ini motor walaupun dari berhenti gitu ya atau dari kecepatan rendah pas di akselerasi tuh langsung mau ngegas tuh kan <tuh> nah ini dipakai belok-belok enak banget nih kakek-kakek udah -kakek lebar tentunya nambah pengendaliannya makin gampang ya makin stabil buat belok-belok mantap sih stangnya juga ngelebar juga membantu pengendalian walaupun nih sedikit lebih tinggi mungkin kalau dipendekin bisa lebih sporty bawa sensasi bawa motornya gitu Nah. salah kalau mesin Tiger standar nggak diapa-apain terus dipasangin kaki-kaki segede gini pasti bakal ngeden banget dan efeknya biasanya ke asgirnya itu bisa hancur gitu karena emang tekanan dari mesin yang udah keluar gede terus rantainya atau penghantar tenaga ke roda belakangnya itu mau narik bannya masih berat jadi biasanya kalah di situ cuma ini karena udah dapat peningkatan eh, harusnya sih aman mungkin kalau disuruh kabel lebih aman lagi ya Hihihihi. Kita coba pelan-pelan aja, nggak usah ngebut-ngebut banget karena jalanannya rame. Kita lokasinya jauh dari jalanan yang sepi, lebar gitu ya. Uh, ini yang ngeri, pengeremannya malah karena pakai master rem uh, ZX10 Brembo ya kan? Terus kalipernya juga Brembo yang monoblok, bener-bener ngeremnya gigit banget. Nih, ya, saya kasih gambaran ya. Oh, belakang ada motor, nggak bisa nanti deh. Nah, ini kita kasih jarak sama yang belakang. Oh, langsung turun kecepatannya, bener-bener gigit banget. Jadi, kalau belum biasa, mungkin uh, ngagetin gitu yang remnya, tapi kalau udah biasa, kayak yang punya ya, pasti udah apal banget lah remnya. Gimana karakternya? knalpotnya juga adem khas banget knalpot bujel yang enggak teriak-teriak banget tampilannya sederhana minimalis gitu ya nggak terlalu racing nggak terlalu uh, bikin orang berisik gitu ya nah ini indikator sennya juga nyala ternyata jadi beberapa indikator memang menyala tapi yang kayak speedometer, bensin itu belum. Nih, bener-bener motor enak loh. Nggak bohong, emang ini suspensi kaki-kakinya dibantu sama soki SS di belakang, bener-bener enak. Nah, buat lampu-lampu, sebenarnya kan motor ini motor temen saya, jadi saya sempat berapa kali riding sama dia malam-malam touring ya. Ini karena masih sore, jadi kita nggak bisa lihat pantulan cahayanya seperti apa, tapi ini lampu sebenernya terang banget, karena dia udah bilet, biletnya pakai punya AS, terus ada mini lasernya juga warna kuning buat nggak bantu kalau lagi hujan itu bener-bener jadi terang banget motor ini lampunya. Kalau emang motor punya mekanik tuh emang beda ya, kayak. Pasti enak, gitu. Karena, ya, dia ngerawat sendiri sehari-hari. Kalau lagi sepi, ya udah ngerawat motor, gitu kan? Jadi, lebih banyak waktu buat memegang motor daripada kalau kita bukan mekanik. <tuh>. Ini agak ditarik aja, suaranya nggak terlalu berisik banget. Inilah uh, salah satu kekurangan kalau kita pasang sok gede di Tiger. Jadi, radius putaran semakin sedikit, jadi harusnya ini muat nih buat muter balik. Tapi karena soknya gede banget, jadi kalau dipaksain sesuai standarnya, mungkin asoknya ini bisa mentok ke bagian bodi motor nih di shroudnya Jadi, harus ada effort tambahan lah ya, kalau kata orang-orang modifikasi kan beauty is pain gitu kan jadi kalau mau kelihatan ganteng ya ada effort yang lebih lah yang harus dikeluarin sama pemiliknya asik sih motornya coba bisa ngerasain lebih lama ya soalnya bener-bener nagih ini suspensinya joknya enak banget oke okay, cukup segitu aja kita balik lagi ke tempat syuting Oke, itu dia ya tadi udah kita bahas ubahannya apa aja dari Honda Tiger punya Argo ini dan kita juga udah nyobain motornya gimana. Ternyata secara tarikan lebih enteng emang daripada Tiger standar ya karena emang gear belakangnya gede banget terus udah ganti nokena sama udah porting juga. Jadi sistem pembakarannya pun udah lebih baik daripada standarnya. Dan ada beberapa emang kekurangan seperti remnya terlalu pakem. Mungkin karena saya kurang biasa aja pakai master rem Brembo ya. Jadi kalau ngerem suka masih agak kaget dan uh, pakem banget jadinya belum terbiasa gitu. Dan itu adalah akhir video review Honda Tiger yang hedon banget ini. Gimana menurut Anda? Berikan pendapat Anda di kolom komentar ya dan jangan lupa juga untuk like dan share video ini ke teman-teman Anda. Siapa tahu Anda punya teman yang punya Honda Tiger juga bingung mau modif kayak apa karena kan biasanya anak Tiger kan modifnya Herex gitu ya dan Uh, pasti bosan lah banyak banget terex dan ini bisa salah satu yang dijadikan contoh termasuk saya saya juga punya tiger dan saya hampir mencontoh ini tapi nggak mampu buat beli part mogenya jadi pakai yang ada aja dan jangan lupa juga untuk main-main ke sosial media kami di @otomotors_ ada di Instagram dan TikTok dan main-main juga dong ke website kami www.otomot.com. Sampai jumpa di video review berikutnya. Dah.